Gara-gara aku gak ngangkat jemuran. Padahal baru sebentarnya aku lihat live IG-nya Mama Carlo dan marah-marah dia. Hujan deras yang mengguyur lereng barat dengan satu truk diduga terpendam material banjir. Kasian kali yang kena banjir. Pika, ayo cepat berangkat. Udah mendung tuh, ntar hujan pula. Ya kak, tunggu. Sekalian deh, ibu mau ke warungnya Bu Lemi nih. Oke, Bu. Pika berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Harga cabai makin mahal nih. Seger-seger banget nih mie cabainya, biasanya layu. Iya kak, ganti tempat langganan aku, lebih bagus cabainya daripada yang kemarin. Gavin, ayo buruan. Yes auntie, I'm coming. Kenapa kamu panggil tante Aunty? It sounds is lebih keren aja gitu manggilnya Aunty. Gimana? Aunty setuju kan? Ya, terserah kamu lah kalau memang itu lebih keren. That's right, it's cool. Bu ibu, ada sayur apa hari ini? Siapa nih Bu Teti anak ganteng ini? Kok baru kelihatan sekarang? Ibu-ibu, kenalin, ini Gavin keponakan saya yang baru datang dari luar negeri, akan sekolah di sini dan tinggal bersama saya. Selain ganteng, keponakan saya juga pintar. Sering juara di sekolahnya dulu di luar negeri. Iya, Gavin ini anak kakak saya. Karena mereka sering pindah-pindah kerja dari negara ke negara lain, makanya Gavin ikut sama saya sekarang. Wah, pindahan dari luar negeri. Iya dong, luar negeri. Oh iya Bu Susan, saya belum lapor nih ke Pak RT. Rencana saya mau masukkan Gavin ke kakak saya. Nanti tolong bilangin ke suami ibu ya. Terus kasih tahu saya apa aja syaratnya. Iya Bu, nanti saya kasih tahu ke suami saya. Kamu pasti rindu ya nak sama orang tua kamu karena terpisah jauh. Yang sabar ya nak. It's okay, no problem. Dulu waktu di apart, saya juga sering ditinggal sendiri. Mandiri sudah ada dalam hidup saya, jadi saya sudah terbiasa. Wah, bisa dong nih, kenalan sama adiknya kakak. Terus ajarin adik kakak bahasa Inggris. Kamu pintar banget sih, udah ganteng, pintar. Yeah, that's right. Lupa apa? Vika belum minta uang jajan ke ibu. Kakak ada? Mana ada kakak? Uang jajan kakak aja pas-pasan untuk ke kampus. Yaudah sana minta dulu sama ibu. Kakak tunggu di sini. Ih, bisa pula aku lupa. Bu, ibu. Kenapa nak? Kok balik lagi nak? Iya, Vika lupa minta uang jajan sama ibu. Walah, kirai kenapa? Ibu juga lupa tadi ngasih uang jajan berarti ya. Wow, primary school. I miss that. Siapa abang ini? Kok baru kelihatan? Vika, oi! Disa, belum berangkat sekolah. Aku kirain kamu udah berangkat. Aku tadi mules, makanya lama nyetor dulu. Disa, ayo berangkat, nanti hujan. Ajak Vika sekalian. Ya, Pak. Ayo Vika, yuk berangkat kita. Oke. Bu,
kabar ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Alia udah berangkat ya, Tan? Iya, kan sekalian sama papanya. Ya ampun, Kak Nada, aku lupa. Lupa kenapa? Tadi kan aku berangkatnya sama Kak Nada, terus uang jajanku ketinggalan, makanya aku balik lagi. Siap-siap kena marah Mak Lampir. Bisa kok seperti itu? Beneran loh, Pak. Kak Nada kalau marah kayak Mak Lampir. Pika! Udah ditungguin dari tadi malah pergi duluan. Aunty, Gavin pulang duluan ya. Gavin mau buat persiapan untuk sekolah minggu depan. Oke, meskipun kamu pintar, tetap butuh juga persiapan. Ya udah, pulang duluan sana. Yes, Auntie, thank you. Aduh, hujan gimana nih mau pulang? Kenapa, Nada? Nada, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu lapar? Nggak apa-apa, Bang. Nggak usah dipikirin. Aku nggak apa-apa kok. Oh, kirain kamu lapar. Sabar ya, hujannya masih deras. Ih, lapar apaan sih? Udah tahu orang lagi salting gini, malah dikira lapar. Dingin kali, woy, aku kedinginan. Woy, hari Minggu kita main apa, woy? Mumpung belum ujian, jadi puasin-puasin dulu main. Gimana kalau kita main sepeda keliling-keliling? Wah, ide bagus itu, keliling-keliling naik sepeda. Oke, aku mau. Tapi kan, woy, sepedaku rusak, jadi aku kayak mana? Tenang, nanti aku yang bonceng. Lagian Vika juga punya sepeda baru, ya kan Vika? Hmm? Kok kamu tahu, Raka, aku punya sepeda baru? Tahu aja lah. Enak kali kalian woy punya sepeda. Aku nggak dikasih mamaku beli sepeda. Mungkin mamamu takut kamu hilang, Disa. Mamanya mungkin malah bersyukur Disa hilang karena beban keluarga. Wih, diam kalian. Bukan keluarga, ada aja. Wis, ku bilang diam. Yes, run, sepak. Sangat lambat, begitu aja nggak bisa. Gavin, udah jam 3 malam, bukannya tidur kamu. Tante jadi terbangun gara-gara suara kamu. Oh, I'm sorry, Auntie. Pertandingannya seru banget, harus ditonton sampai habis. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu tante tidur lagi. Run, let's go! Copot tulangmu. Yuhu, I'm really happy. Really happy. Yuhu! Berisik. Yang di situ, Pak? Belum, Pak. Nah, yang di situ? Tuh,
tumben Bu Lemi karaokean. Kayaknya udah lama banget. Ya, mungkin Bu Lemi lagi pingin karaoke. Sebelah kanan ini, Pak. Ya, Pak, ini benar, Pak. Stop. Oke. Siapa tuh? Kak Wina? Bu, itu Kak Wina udah pulang bawa anaknya. Mana? Oh iya, Ibu kesana ya. Iya, Bu, nanti Nada nyusul. Nada mau matiin air dulu. Oh, itu Wina udah balik. Huh? Ma, Mama kemana? Papa ikut. Kemarin melahirkannya operasi apa normal? Kok kecil anak kamu? Berapa timbangannya? Yang penting anak saya sehat, Bu. Oh, lagi tidur. Alhamdulillah, cantiknya. Oh, jadi kemarin habis melahirkan langsung ke rumah orang tua kamu, Win? Iya, Bu. Sekalian minta ajarin Bunda. Soalnya kan Wina belum terlalu ngerti. Kayak mandiin, terus ngantiin popok. Hah? Begitu saja kamu gak ngerti, Win? Beda banget ya sama saya. Dulu waktu saya melahirkan Alia, semua-semua sendiri. Makanya kamu sebelum melahirkan banyak belajar dong, Win. Iya, Bu Teti. That it sangat-sangat-sangat berisik. Ramai sekali. Ada auntie and uncle juga. Penduduk sini sangat senang bercerita di pagi hari. Oh, so sleepy. Oke, okay, I'm back. Udah ada nama untuk bayimu? Pasti sudah ada dong, Bu Teti. Saya sudah mempersiapkan nama untuk anak saya. Kak Wina! Iya, Nada! Mau pesan apa, Kak? Misopnya 2, terus mandinya juga 2 ya. Oke, Kak. Bentar ya, Kak. Ya, kok tiba-tiba mendung sih? Mudah-mudahan nggak hujan lah. Mana nggak bawa mobil lagi. Bu, 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 Ibu. Bu, Vika main sepeda ya, Bu. Keliling-keliling, rame-rame sama teman-teman. Naik sepeda? Nggak usah lah, Nak. Udah mendung itu. Nanti hujan pula, terus Vika kena hujan. Iya, nanti kena hujan sakit, nangis-nangis. Tapi Vika udah janji loh, Bu, sama teman-teman, sama Alia, sama Disa, sama Raka. Masa Vika batalin janji? Ya udahlah. Tapi nanti kalau hujan, Vika langsung berteduh ya. Bilang sama yang lain juga. Oke, Bu. Yeay, makasih, Bu. Disa, Disa, yuk kita berangkat. Ya, ayo, ayo, let's go, let's go, let's go. Mau kemana kamu? Mau keliling-keliling, Ma, naik sepeda sama Vika, sama Disa juga. Bolehin aja, Onti, anak kecil bermain, jangan dilarang-larang. Because itu adalah kebahagiaan mereka. Ya udahlah, jangan lama-lama ya pulangnya. Iya, Ma, oke, Ma, yeay, makasih, Ma. Cepet deh, lari, tuh Alia udah nunggu. Gavin, mandi sana. Dari pagi sampai sore sekarang nggak mandi-mandi. Slow down, auntie. Kalau lagi musim dingin juga Gavin jarang mandi, tapi tetap bersih kok. Oke, woy. Kita udah ngumpul semua. Ayo, kemana nih tujuan kita? Jadi aku dibonceng siapa? Jadi dibonceng Raka. Iyalah, sama Raka. Aku nggak mau bonceng itu. Berat kali dia, nanti kempes banku. Aku bonceng Disa aja. Lihat Disa, sama aku bonceng. Iya, Hito sama aku aja. Yaudah cepetlah Hito, naik. Ya udah, kalau kayak gitu Alia sama aku. Yaudah yuk, oi, kita berangkat. Night and day is rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain might maybe with you. Lihat tuh sapinya. Of the rainbow. Oh, kita tuh.
tiba-tiba hujan sih. Eh, kita berteduh dulu yuk. Ya, yuk kita berteduh di sebelah rumah itu. Aduh, kita kena hujan sih, kok jadi basah. Loh, Yuya mana? Ya, jadi gak selesai main sepedanya. Si Disa, kok malah ikut-ikutan? Aku juga ikut, aku main hujan! Lah, orang kita udah basah gini, yang penting pelan-pelan aja bawa sepedanya. Aduh, mataku pedas kena air hujan. Kamu enak bisa dibonceng, lah aku yang bawa sepeda. Udah, jangan bertengkar, nanti jatuh loh. Kita nggak bertengkar kok. Banjir, 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 lari-lari, banjir. Hah? Banjir? Masa sih? Orang hujannya juga baru sebentar, masa tiba-tiba banjir? Iya, ada-ada aja abang itu. Palingan dia cuma mau gangguin kita aja. Kayaknya sih iya, Yuta. Yaudah yuk, kita lanjut lagi. Siap-siap ya, woy. Itu turunan. Aku mau kenceng-kenceng lah. Stop. Banjir, woy. Banjir. Waduh, ternyata betulan banjir. Gimana ini kita pulang? Jalan satu-satunya kan lewat sini. Iya, kita satu pun nggak ada yang punya HP. Kalau nggak kan bisa lihat dari Google Map jalan yang lain. Yaudah yuk, woy, kita lanjutin aja, kan nggak terlalu tinggi banjirnya. Kamu yakin, Raka? Yakin, ayo cepat sebelum banjirnya belum tinggi. Alia takut, ada tiba-tiba jatuh. Udah Alia, kamu tenang aja, terus kamu jangan nangis ya. Hito, bisa diam nggak sih, goyang-goyang aja. Aku nggak tenang loh. Tenang aja, kenapa sih Hito? Iya nih si Hito, lasak kali. Woy, aku melayang woy, aku terbang, aku melayang. Kok jadi gini sih? Mana ya Vika? Hujan deras gini kok belum balik-balik juga? Kemana anak itu? Ibu lagi nungguin Vika ya? Iya, hujannya deras gini tapi Vika belum balik-balik juga. Mungkin Vika lagi berteduh Bu, makanya belum pulang. Ibu jangan khawatir ya, pasti bentar lagi Vika pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan Bu, betul kan Vika pulang? Aduh, gimana nih? Aku nggak berani masuk. Nanti ibu marah. Aduh, kena lumpur semua lagi. Gimana nih? Aduh, tuh ibu sama kakak lagi nungguin. Ya udahlah, aku masuk aja. Astagfirullah, Vika! Maaf, Bu. Tadi Vika ngelewatin banjir. Terus Vika jatuh. Terus banjirnya ada lumpur-lumpurnya. Makanya kotor kayak gini. Memangnya kamu kemana main sepedanya? Kok bisa sampai kena banjir? Kamu sih nggak mau dengerin kata ibu. Kalau jangan pergi, jangan pergi. Tuh kan jadi kena banjir. Iya, maaf kok. Dingin kali, Vika mau bersin.